Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Memeriahkan HUT Mangupura ke-8 Kecamatan Aben Semal menggelar rally sepeda yang dirangkaikan dengan donor darah dan senam lansia. Kegiatan diisi pula dengan pameran stam UMKM unggulan dari semua desa sekecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung. Kegiatan diawali dengan rally sepeda dengan peserta sekitar ratusan yang berasal dari siswa sekolah, kepala UPT, perangkat desa, staf Camat Aben Semal. Rally yang dilepas Camat Aben Semal mengambil rute sejauh 15 km. Kegiatan rally kemudian dilanjutkan dengan donor darah. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase pada kesempatan itu memberikan arahan terhadap pecalang dan orang lanjut usia. Kegiatan ini digelar untuk menyongsong HUT Mangupura ke-8. Berbagai agenda dilakukan komunitas masyarakat di Aben Semal tidak terbatas pada hiburan rakyat. Pemkab Badung juga melibatkan para UMKM untuk tampil di masyarakat dan menyajikan kreativitas mereka. Pesta rakyat memberikan ruang waktu dan kesempatan kepada masyarakat untuk menampilkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik bersifat personal maupun komunitas. Bahwa hiburan rakyat itu dalam hiburan rohani masyarakat ini juga harus kita penuhi, karena rasa bahagia itu akan bisa terjadi keseimbangan antara kebutuhan, penuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Dan yang kedua juga, pembangunan yang seutuhnya itulah pembangunan yang sudah menyentuh semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi dan juga menyentuh semua lapisan masyarakat itu. Karena demikianlah, selain hiburan, ya partisipatif masyarakat ini kami dorong semuanya. Hari ini kan ada kegiatan kemanusiaan, ada kegiatan keolahragaan, dan juga UMKM juga kita tampilkan, dan ada juga pentas budaya dan ada pentas seni. Camat Aben Semal I Gusti Ngurah Suryajaya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Giri Praste dan Wabub Suyase terkait dengan program-programnya yang begitu menyentuh masyarakat Aben Semal. Momen HUT merupakan momen yang sangat penting untuk menunjukkan semua potensi yang ada di masyarakat sebagai simbol dukungan kepada semua program dan kebijakan Bupati Badung. Dan hari ini kita laksanakan yang pertama donor darah, seperti yang disampaikan tadi. Yang kedua adalah rally sepeda, itu diikuti oleh seluruh masyarakat dan anak-anak sekolah. Dan yang ketiga itu diikuti oleh para lansia, akan diadakan senam lansia untuk di pagi hari. Dan untuk di malam hari itu selalu dilaksanakan hiburan untuk masyarakat kita di wilayah Kecamatan Aben Semal ini. Itu rangkaian acara pada hari ini sampai dengan penutupan terakhir nanti. Dan di samping itu juga, kita juga tonjolkan produksi-produksi yang bisa ditampilkan oleh masyarakat kita di seluruh desa yang dari Aben Semal ini, yaitu ada 18 desa yang mereka sudah berpartisipasi menunjukkan ke apa hasil karyanya, UMKM-nya, kulinernya dan lain sebagainya. Itu kita tonjolkan sehingga seluruh masyarakat luas akan mengetahui ini loh Aben Semal yang sesungguhnya. Acara rally kali ini juga diisi pula dengan penarikan door prize dan hiburan organ tunggal. Suasana makin meriah dengan penampilan bintang tamu Ana Agung Rakesidan, dan sebagai puncaknya dipentaskan pula joget mebarung. Joget mebarung merupakan kesenian khas Bali dengan keunikannya, yaitu dua kelompok joget mebarung atau beradu kehebatan dalam menyajikan tari joget. Gung Krisna, Bali TV.